Berita terkini. Pasukan JDT dan Persija Jakarta telah capai persefahaman bersama dalam perpindahan Syahrian Abimanyu. Dilaporkan, Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim, JDT, telah bersetuju dengan yuran perpindahan yang telah dirahsiakan untuk Syahrian Abimanyu menyertai Persija. JDT telah menerima tawaran yang boleh dikatakan agak lumayan untuk bintang Indonesia tersebut. Di sini, kita dapat lihat bagaimana pasukan JDT menguruskan kewangan yang stabil sebagai pelaburan yang bijak terhadap bola sepak. Syahrian Abimanyu menyertai JDT pada Disember 2020 selepas meninggalkan pasukan Madura United. Pada tahun 2020, pemain muda yang berasal dari Indonesia itu merupakan sebahagian dari pelan jangka panjang oleh JDT. JDT telah mengikat kontrak selama 3 tahun setengah kepada Syahrian Abimanyu. Situasi Syahrian Abimanyu ini boleh dikatakan sama seperti Jonathan Herrera. Mencari pemain yang boleh menjana keuntungan dan pelaburan pada masa yang akan datang. Mungkin inilah sebenarnya maksud dari pelan jangka masa panjang yang telah disebut oleh JDT sebelum ini. Walaupun sumber di dalam persetujuan itu tidak dijelaskan oleh umum, namun kabar angin telah memberitahu berapa yang JDT telah dapat dari Persija untuk Hikmat Abimanyu. JDT telah mendapat keuntungan yang agak lumayan apabila perkabaran itu dianggarkan kira-kira RM650,000 seperti yang telah dikongsikan oleh kabar angin tersebut. Walaupun kita tidak mengetahui jumlah sebenar yang telah dirahsiakan itu, namun ianya sudah cukup jelas bahawa JDT adalah kelab yang bijak dalam menjana keuntungan untuk pasukan. Untuk rekod Abimanyu bersama JDT, beliau telah menjalani tempoh pinjaman setengah musim ke kelab Australia, iaitu Newcastle Jets, pada permulaan 2021. Beliau juga turut membuat penampilan sebanyak 34 minit sepanjang kariernya di dalam saingan Liga Malaysia bersama pasukan utama JDT musim lalu. Abimanyu dikabarkan telah menandatangani kontrak selama 2 tahun setengah bersama Persija setelah rasmi meninggalkan JDT. Sedikit info tambahan. Piala Sumbangsih untuk tahun ini tidak lagi dikira aksi Liga. Aksi Piala Sultan Ahmad Shah atau Piala Sumbangsih tidak akan menjadi sebahagian daripada aksi Liga Malaysia bagi saingan musim ini. Memaklumkan perkembangan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, Stuart Ramalingam menjelaskan, aksi Piala Sultan Ahmad Shah yang akan menemukan juara Liga Super, iaitu pasukan JDT dan juara Piala Malaysia, KL City FC, akan berlangsung pada 26 Februari ini. Pada 26 Februari itu nanti, perlawanan Sumbangsih bukan lagi sebahagian daripada Liga. Ia satu perubahan pertama yang saya perlu maklumkan. Perlawanan ini akan berlangsung di venue juara Liga Super, jadi ia akan berlangsung di Johor. Bagi memastikan perlawanan Piala Sumbangsih ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, badan induk MFL, pasukan JDT dan KL City FC akan bekerjasama. Kita akan pastikan pengendalian Piala Sumbangsih ini dapat dilakukan secara bebas di luar jadual Liga untuk memastikan kelancaran Liga pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan satu perlawanan pembuka tirai. Selain itu, mengikut perancangan MFL, saingan Liga Super akan bermula pada 4 Mac, manakala perlawanan pertama Liga Perdana akan dijadualkan pada 5 Mac. Jadi, apa pandangan korang semua tentang perpindahan Syahrian Abimanyu serta update semasa untuk Piala Sumbangsih ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Terima kasih.